kekuatan itu. Kalau tidak, aku bisa mengambil alih semua kekuatan coklat di dunia. Dan bicara tentang coklat, hanya coklat Tokaba yang memiliki potensi terbesar. Dan sekarang aku harus kembali dan melanjutkan percobaan coklat milikku. Oh.
yang tertulis di buku itu menakutkan. Iya, kurasa itu pasti buku resep rahasia Tok Abah. Kita harus bisa mendapatkan buku itu. Mengerti? Tapi bagaimana cara mengambilnya? Aku tahu, Tuan Bos. Sangat mudah. Propet. Apa yang kau bisikkan, Bro? Propet. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Seperti ini, Bos. Pertama kita harus... Oi, apa yang kau lakukan? Aku berusaha menjual ini. Dan keuntungannya bisa dibagi 50-50. Jangan menggelikan. Tidak baik memakan semua cikidis. Oh, tidak. Ini. Apa ini gratis? Tentu saja gratis. Ini cara kakek berterima kasih. Kakek bersyukur kau sudah membantu. Oh, jadi semua yang kumakan sebelum ini gratis? Dalam mimpimu, oke. Kau masih berhutang pada kakek untuk yang itu. Oh, tidak. Hei, kakek, di mana Boboiboy? Dia membantu kakek mengantar coklat pada pelanggan. Seharusnya dia sudah kembali sekarang. Ah, itu dia datang. Hei, kau tahu apa yang terjadi? Hei, Arumugam, sudah lama tidak bertemu. Ah, Arumugam? Hai, dia terlalu lama menggunakan kekuatannya. Kakek minta satu minuman coklat. Nah, itu sebabnya dia pelupa sekarang. Paman Kumar. Ah, ya, Boboiboy. Ha, ini coklat yang paman pesan. Oh, terima kasih. Hai nak, di mana coklatnya? Hah? Oh tidak, aku lupa memasukkan coklatnya. Tunggu sebentar. Oh tidak. Bagaimana kau bisa lupa? Lalu bagaimana aku membuat es krim coklatnya? Hah, Boboiboy, kau kembali. Paman, Kumar ada? Sebenarnya dia sudah pergi ke toko kakekmu. Oh benarkah? Baiklah kalau begitu. Tidak masalah, aku akan mencarinya. Di mana coklatku, Boboiboy? Hah? Coklat? Iya, coklatnya. Kau ingat? Kau bilang akan mengantarnya. Oh, tidak. Lalu, kau berhasil mengirim coklatnya? Ya, dia mengirimkannya, tapi sudah terlambat. Apa? Terlambat? Apa dia marah? Aku tidak tahu. Kakek kurang beruntung. Untungnya cuma satu pengiriman. Sebenarnya kakek... Baik, terima kasih. Ini pesanan coklat Bibi ya. Kurasa kau salah rupa. Bibi ya yang mana? Bibi ya yang tinggal di bukit itu. Di bukit? Ha-ha. Lalu kenapa kau mengirimnya ke sini? Hah? Astaga, ada apa denganku hari ini? Hei, bagaimana bisa tersesat? Kan ada petanya. Jangan khawatir kakek, dia sudah mengirimnya ke Bibi ya. Ya, akulah yang mengantarnya. Hei, Boboiboy, itu buruk sekali. Itu belum terlalu buruk. Ada yang lebih buruk lagi. Pengantaran coklat kakek. Iya, ada yang bisa kubantu? Aku ingin mengantar coklat ini, Pak. Tapi di sini kantor pos. Apa? Ini bukan rumah Nenek I? Oh, tidak, bukan. Pengiriman coklat kakek. Hah? Akhirnya kau datang. Aku sudah lama menunggumu. Apa yang akan kau lakukan dengan coklat ini? Oh, memakannya apalagi? Sangat enak. Hei, kau sudah selesai? Ya, terima kasih karena sudah mengantarku. Sama-sama. Kau menyuruh pengantar pos yang mengantarkannya. Hehehe.